dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkannya, marilah kita dengarkan dasar persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita puji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 264, apalah arti ibadahmu. Satu dalam doa, ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu, atas penyertaanmu, atas berkatmu yang senantiasa engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu yang telah engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehingga sampai hari ini kami sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan yang menyertai kami. Bapa kami yang baik, saat ini dengan kerendahan hati kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah kami terima dari tangan pengasihan-Mu sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya dan kiranya Tuhan persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Mohon kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Berkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan pimpinlah kami ya Tuhan, majelis jemaat Tuhan di gereja ini untuk dapat mengelola persembahan ini
hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ampunilah kiranya kami atas dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap dalam posisi berdiri. Dengan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali.